Halo Ma Bro, ketemu lagi di channelnya si Muni. Kita kali ini akan mainin Seal Return ya Bro ya. Seal Free Fight ini cukup ramai sehingga banyak banget yang nanyain ke gue untuk maininnya. Tapi gue belum bisa untuk live streamingnya, jadi gue bikin konten aja ya. Yang pasti sih ada tips yang penting buat kalian ketahui. Jadi di level awalan newbie lu pasti butuh cegel dan banyak sekali untuk kesulitan pada saat kalian mainin karena rebutan spot. Gua kasih tahu efisiensi untuk cari item quest ya, biar kalian dapat uang modal awal untuk beli herb ataupun pot jamu-jamuan yang lainnya. Jadi di sini Sinixi gua coba tes juga dicek, ternyata memang di sini tuh ada keanehan ya, mungkin beda dengan seal privat yang lainnya. Jadi untuk dropnya itu malahan yang rare lebih banyak dari Nixi ini, seperti Crystal of Star, bahkan yang paling penting magic powdernya itu agak kurang. Padahal itu penting untuk quest di awalan. Jadi otomatis gua coba cek untuk kasih tip kalian, kerjain aja yang di level 10 untuk quest. Itu wajib lu, quest nenek di 5 dan anak cookies lu kerjain ya bro ya. Jangan sampai lu lewatin, biar kalian gampang naik di brutenya. Kalau udah brute, kalian tinggal lari ke pandal, yaitu ngumpulin si foam treat dan ini si wooden board. Wooden board nih lu minimal punya 300 biji lah minimal, kalau enggak 200. Lu simpenin dari pas waktu lu leveling dari level 10 ke 20 ya, di jamur ijo di Travia, lembah Travia. Kalau enggak lawan Steve Horse. Menurut gua sih rekomendasi lu lawan Steve Horse di level 15. Nah, ini gua udah di level 20 baru gua main ke sini untuk cariin wooden boardnya. Jadi lu enggak terlalu sakit juga dengan equip yang pas-pasan. Karena kalau maksain pun kalian pasti bonyok bro. Ini susah sekali ya untuk tahapan awal-awalan. Lu bakal males, gue yakin lu bakal males kalau lu salah tempat farming. Ya udah, gue coba move. Nanti kita lihat aja apakah memang efektif juga enggak. Gue pengen tahu juga sih tempat yang jadi agak banyak cegelnya itu adalah di Sequence Tree dan Five Color String. Tapi itu lu harus pandal dulu baru dapat questnya. Nah, gua kasih tahu aja untuk yang masih brute-brutean kayak gua gini, lu pasti harus mau nggak mau terpaksa walaupun ngantuk ya untuk ngambil wooden board. Karena hard shield pun ada, tapi lu pasti berdarah-darah karena banyak banget yang nyari hard shield. Jadi ya udah, ini salah satu solusi alternatif kalian untuk saat ini. Mungkin kalau pun ada yang lebih bagus, kalian bisa masukin informasi di deskripsi video ini ya bro ya. Makasih juga semuanya yang udah suka support dan kasih jempol di channel gua, otomatis bantu subscribe-nya juga ya bro. Oke, kita buktiin aja, kita pengen tahu kenapa Silkworm Tree di sini malah banyak di Sinixi ini ya. Biasa bundir-bundir daripada ongkosan ya bro. Oke, oh iya, kalian juga harus save di palang merahnya untuk kuil Adel. Jadi kalaupun udah level 20, lu nggak usah bingung-bingung ngeluarin duit ya, bunuh diri aja lah. Aduh, getihan ini. Ini nggak ada darah anjing. Aduh. A few minutes later. Oke, lanjutkan lagi mah bro, walaupun sedikit terseok-seok, gua coba kumpulin ya namanya si Quantrit, kagak dapet, susah juga ini ternyata bro. Nah, si Jok Kickboxer ini nggak tahu ya, dia dropan apa gitu. Yang jelas sih lumayan lah, agak ngeganjel tah ada wit ya, walaupun agak susah dapetnya. Dan gua pengen tahu juga si Jo-nya jatuhin Fab Color String tuh lebih banyak atau sedikit daripada item sampahnya. Banyaknya jong sih, jadi lu siap-siap aja untuk boros herb kalau lu main di sini di levelan gua ya. Terutama kalau pakai mage. Gua sengaja ini adalah satu sampel yang paling termudah menurut gua ya untuk pakai mage. Cuman ya lu resikonya harus benar-benar pinter ngatur keuangan untuk beli herb. Jangan dulu beli yang vodka ataupun pot biru ya, karena itu akan cukup boros nguras cegel lu. Gua targetnya pengennya sampai level 25 tuh harusnya punya duit gocap ya bro. Kita contek dulu aja di website ini, kan bener tuh 9000 Sequom Tree dan magic powder yang gua harapin bakal banyak ternyata gagal bro untuk di server ini. Kita mungkin Five Color String itu satu-satunya harapan gua ya, kalau memang nanti gua udah cukup
one hit di momennya. Kalau dua kali masih kayak gini ya kayaknya gue bakal benar-benar boros, cuy. Oke, dapat mangkok ya untuk makan kali ya, kampret deh. Cuman 28 perak. A few moments later. Yah, kita enggak kerasa udah naik 3 level, itu berarti 2 jam gua bermain. Dan semoga ada dropan yang bisa menguntungkan gua selama 2 jam ini. Semoga teman-teman cukup sabar, lebih sabar dari gua ya. Mungkin ini gua sambil recording jadi agak diperhalus aja bahasanya. Dilanjutin lagi, cuy. Ini gua pengen banget dapat dropan sesuatu yang berharga lah. Nanti bisa jadi pundi-pundi uang untuk bayar tuh. Nah, ini dia Via Egg, bro. Susah banget dapatnya. Kita idenin, semoga hoki, mah, bro. Apaan? Anjing banget. Oh my god. Gua kira bagus bisa jadi duit buat bayar internet ya, cuy ya. Nah, ini yang tadi gua bahas awalan untuk quest di awal, lu harus kerjain ini adalah quest dari siklon di kota Elim ya. Di kota Elimnya ada 4 buku, lu cari sisanya. Itu tadi di tempat kita farming di Nixie itu ada satu, dan di hulu sungai juga ada satu. Jadi totalnya ada 9 atau 8 gitu ya. Yang pasti sih ini cukup untuk nganterin kalian ke Brute ya. Oke, nih kalian di sudut-sudut kota ada 4 buku. Kalian telusuri aja. Nah, lumayan lah. Biar kalian gak terlalu repot nanti questnya berubah apa itemnya. Nah, salah satunya ini, gue pengen bener-bener harus jadi pandal untuk bisa nukerin silkworm. Oke, balik ke partian kita. Tadi udah gue tinggalin, aduh. A few moments later. Gue tinggalin partinya ya demi pengen ngebuktiin aja, susah nggak nyari silkworm. Oke, kita udah dapat 90 wooden board, walaupun agak sedikit pegel. Ya terpaksa karena itu adalah salah satu resiko kita untuk memainkan game di awal-awalan untuk dapetin cegal. A few moments later. Ini kebiasaan deket banget. Oke, kita tukerin akhirnya kembali ke kota Elim. Wooden boardnya kita tukerin. Yoi, dapet 4000 ada 3 gua tukerin, yang pasti jadi panda belum ya, satu lagi. Oh, oke, ini dia, beres. 4000 ya, bener kan, reputasinya cuma 80 sih, gak apa-apa, yang penting sampai 1200 reputasinya si Ata pandal, cuy. Oke, berarti kita ada punya quest baru dari silkworm tree dan five color string ya, bro ya. Itu lumayan, 9000 dan 10000. Wah, nggak nyampe ya, kenapa ya tadi dipakai apa? Oh, di awalan tadi karena nyobain di kuil Adel, akhirnya gua jadi boros tuh herbnya, habis satu stack itu 10000-an ya gua habisin ya. Jadi nggak nyampe nih gocip nih. Gak apa-apa ya, yang pasti sih kalian bisa ikutin apa yang gue kasih tahu, dan kalian bisa punya contekan juga, cari di fandom.com, lu lihat aja lah mana yang terbaik dan paling gampang menurut lu ya, karena beda-beda. Yang jelas sih standar sama semua dropnya cuman satu, kadang ada kadang kagak, jadi agak lama, cuy. Oke, terima kasih, aku menunggumu. 10.800. Aduh, dropannya agak sulit juga, tapi lumayan lah, seru lah. Kalau memang kalian menikmati permainannya secara perlahan, gak terlalu ngotot ya, biar kalian gak stres, karena banyak orang stres juga di Silver Fat itu ya. Ayo, 41.000 cukup lah untuk modal awalan. Kita beli herb 600 biji dan kita akan main coba keliling sampai ke hutan Silon. Nanti mungkin di episode kedepannya gue bikinin lagi lah untuk konten seru-seruannya dan lucu-lucuannya ya. Karena kadang-kadang ada kekonyolan yang harus gue abadikan biar kalian tahu. Oke. Semoga bagus ini.
idenya sebenarnya useless sih, cuman buang-buang duit doang. Tapi ya penasaran aja, gue pengen tahu aja untuk idenya. Toy hammer gue nanti buat bikin craftman, gue belum sempet bikin craftmannya ya. Siap, ini apa? Nah lumayan lah, nggak polos amat. Aduh, sepeda minus. AP2 ya udahlah lumayan. Sebenarnya ngapain juga ya gue iden ya, mendingan jual. Gak apa-apa di awal-awalan nanti kita ketemu di darat. Makasih banyak teman-teman semua, thanks for watching, dan jangan sampai lupa untuk like dan subscribe-nya. Salam buat teman-teman semua di Silitem. Dadah, bye-bye my bro.